Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi daraini amin fa aqulu maka aku katakan qala radhiyallahu anhu tanbihani ini dua peringatan. Al awalu pertama innal asla sesungguhnya asal fil auradi pada segala wirid adalah al mudawamatu senantiasa. Jadi yang namanya wirid itu senantiasa. Kalau nggak senantiasa bukan wirid. Ngaji bisa jadi wiridan. Kalau ngaji berhenti gara-gara undangan berkat, <sukur> itu bukan wiridan. <sukur> <tuh> ya. <Yeah. tuh> Ngajar ngaji juga wiridan. Tapi kalau ada undangan ceramah ngajar ngaji berhenti, bukan wiridan. Jadi kalau mau jadi wiridan terus mudah Apalagi hujan. Kenapa nggak datang? Hujan. Enggak <tuh>. jadi wiridan. Jadi wiridan itu al mudawama. Senantiasa terus. Baru wiridan. Kalau belum mudah wama belum jadi ini dan kaulah Alaihissalam mau Nabi alaihissalam. ahbul amali ilallah taala aduawmu hawa in kaulah amal-amal yang paling dicinta kepada allah taala adalah yang paling senantiasanya sekalipun sedikit sekalipun sedikit tapi dia senantiasa itu ahbul amal biar sedikit yang penting senantiasa iya biar sedikit yang penting senantiasa senantiasa terus Masa orang pelajar mutala'ah, muzakarah, walaupun sedikit mutala'ah, muzakarah, setiap hari mutala'ah, muzakarah, mutala'ah, muzakarah Itu nanti pinter lama-lama Mutola'ah, muzakarah, setiap hari mutola'ah Orang bikin skripsi, skripsi sedikit, 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 sedikit selesai. Ya, Kau dibiarin aja bikin skripsi, kagak selesai, selesai. Bikin disertasi, begitu juga sama. Dikerjain. Ya. Selesai. Kalau langsung bikin, ya kagak selesai. Ya. Besok bikin lagi, lama lagi. Besok lama lagi, enggak bisa. Sedikit, 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 sedikit. sedikit. Bisa seorang pelajar untuklah muzakara walaupun dikin telah muzakara setiap hari telah muzakara kamusnya atau kitabnya di depan tiap hari pengalaman gitu wa wazifatin dan setiap tugas la yumkinul muwazamatu tidak mungkin oleh ya muazzabah tidak mungkin oleh uh, menekuni ala kasih di atas banyaknya, yeah. tidak mungkin tuh, uh, menekuni atas banyaknya. Jadi, kalau banyak, tekun tiap hari, sulit, bahkan dikatakan la mungkin enggak mungkin muazzaba kalau mah. yang bisa muazzabah itu adalah sedikit, biar dikit yang penting bisa tekun. Biar dikit aja ngapa dikit. <laughs> nulis, umpama kita mau nulis walaupun setiap hari tapi setiap hari ya walaupun sedikit tapi tiap hari. maka sedikitnya ma'al mudawamati serta senantiasa abdulu lebih abdul wa asyadu lebih sangat taksiran memberi bekas fil di dalam hati min daripada banyaknya daripada banyaknya sedikit setiap hari sedikit senantiasa lebih membekas Wa misalu qalili misal yang sedikit ada ini yang senantiasa misalu qatarati ma'in tataqataru misal tetesan-tetesan air yang selalu menetes alal ardi di atas bumi ala tawali atas senantiasa fayuh di hufratan maka membuat ia padanya pada bumi itu akan lubang walau waqa'a alal hajari sekalipun dia jatuh di atas batu batu bakal pecah makanya disebut ibnu hajar hmm. ceritanya begitu ngelihat ya batu diteteskan oleh air netes senantiasa pecah mencedok akhirnya beliau balik lagi belajar lagi hmm. belajar terus jangan belajar mau langsung dapat jeruk nggak bisa pelan 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 begitu terus oh, sabar tulus zaman sabar apalagi belajar ngaji sabar sabar wa kasiri al misal misalumain yusobu daf'atan. Misal yang banyak yang berpisah-pisah ya. Yaitu misal air yang dituangkan sekaligus. Au dafa'atin mutafarriqatan mutabaidatal awqati. Atau sekaligus yang berpisah-pisah ya, yang berjauhan waktunya, fala yata ya tabayyanu maka tidak nyata lah baginya asarun zahirun oleh bekasan yang jelas enggak nyata sekali gede tapi lama waktunya ya terus sabar gitu ya sabar Asani peringatan yang kedua, anal awrada bahwasanya wirid-wirid takhtalifu. Itu bermacam-macam bikhtilafil asqasi dengan macam-macam orang. Jadi enggak sama. Wirid dan makanya kita jangan suka mencela wirid dan orang. Macam-macam. Kalau -macam. alimu maka orang alim allazi yang yang tapi subik orang alim yang ambil manfaat orang alim yang orang ambil manfaat dengan kolamnya bekolam dengan kolam dengan kolamnya in amkanahu istigrokul awqati jika memungkinkan jika memungkinkan dia tenggelam waktunya menenggelamkan waktunya fi ma fi pada apa yang ada padanya fatwa fatwa artinya dia berfatwa sibuk dengan fatwanya orang alim fatwanya banyak diambil manfaat oleh orang banyak au oh, tansni fantasni pan atau mengarang dia mengarang, mengarang mengarangnya dia sibuknya dengan mengarang atau tandrisan atau mengajar bahwa afdalu maka dia lebih Abdul, ma apa yang ia sibuk dengannya, bak dalam waktu setelah yang diwajibkan warawati dan rawatib dan rawatibnya. Yang lebih Abdul buat dia setelah yang wajib, setelah yang rawatib adalah itu, enggak yang lain. Itu juga wiridan, itu juga zikiran, bahkan itu lebih manfaat kenapa. karena banyak memberikan manfaat kepada orang banyak. Hmm. Kenapa hmm. li anna fi manfaatal khalqi? Li anna fi manfaatal khalqi. Hmm. Karena bahwa padanya ada manfaat khalqi. Wa <laughs> zikrallahi <laughs> <laughs> dan zikir kepada Allah. Jadi banyak memberi manfaat kepada khalq ini. Banyak manfaat kepada makhluk. Orang nulis masyaallah. Dan termasuk zikrullah. Wal muradu bi adzal ilmi dan maksud dengan ini ilmu al ilmu alladhi yuraghibun nasa fil akhirati yaitu ilmu yang menggemarkan orang-orang pada akhirat wa yuzhiduhum fil dunya dan menzuhudkan mereka pada dunia Ini maksud dengan ini ilmu ilmu apa ini ilmu ini maksudnya jadi sibuknya dengan ilmu apa? ilmu ilmu apa ini ilmu ini maksudnya ilmu yang menggemarkan orang terhadap akhirat ilmu yang membuat zuhud orang terhadap dunia bukan ilmu dunia bukan ya Apalagi ilmu yang bisa menggemarkan orang terhadap dunia Bukan ilmu yang bisa menggemarkan orang terhadap akhirat Ilmu yang bisa mensuhutkan orang terhadap dunia Ilmu itu maksudnya ya, Dia sibuk dengan ilmu itu Dia ngarang dengan ilmu itu Dia menulis tentang ilmu itu Dan yang dapat menolong mereka adalah suluki tarikil akhirat Di atas jalan Jalan akhirat Idza ta'allamu ala qasdil isti'anati ala suluki apabila mereka belajar atas maksud minta tolong ya atas suluk jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Walakin al-aulan lil alimi akan tapi yang utama bagi orang alim ayukasima qasima awqatahu aidan bahwa dia membagi waktu-waktunya pula Ya. bagi makasih yoginya lahu baginya taksi suma ba'da subhi. Dia mengkhususkan apa yang setelah subuh ila sampai terbit matahari bil azgari wal auradi kama dengan zikir-zikir dan wirid-wirid sebagaimana yang telah terdahulu. Wa dan setelah terbit ya ila sampai waktu doa fil ifadati dalam memberikan faedah wa dan dalam mengajar in an in in jika ada indau di sisinya man yastafidu orang yang mengambil faedah ilman lil akhirati memfaedah ilmu bagi akhirat wa in lam yakun dan jika tidak ada yang mengambil faedah ilmu kepadanya sarafahu ilal fikri maka dia alihkan akan dia waktunya kepada fikir kepada berfikir wa yatafakkaru dan dia berfikir fima yuskilu pada sesuatu tentang sesuatu yang muskil alai atasnya min ulumid din tentang ilmu ilmu agama fa inna safa'al qalbi karena sesungguhnya bersihnya hati ba'dal faragi setelah kosong min azikri daripada zikir wa qabla istighal yang sebelum sibuk bi umumi dunia dengan cita keinginan-keinginan dunia yu'inu itu dapat membantu ala tafattuni film mushkilati atas ya memahami ya sedikit-sedikit tentang segala yang muskil wa na'ari dan dari ya waktu duha siang ya waktu duha siang artinya ini udah dikit lagi ya eh, duha siang dikit lagi zuhur gitu ya duha siang ya. duha Engga, enggak, seba, enggak enggak sebab enggak banget dekat zuhur ya jam 10-an itu jam 9 ya ilal asri sampai asar ya sakil dia sibuk bitas nipi dengan mengarang wal mutolati dan mutolah dia ngarang dia mutolah dia ngarang dia mutolah la yatrukuhuma dia tidak tinggalkan akan keduanya ngarang mutalaa illa kecuali pada waktu aklin kecuali pada waktu makan wa taratin waktu tidur taharah bersuci wa batin waktu yang, diwajibkan yaitu salat wa qailulatin khafifatin yang ringan tidur sedikit ya. tidur sedikit Wa asri jadi tidur jangan banyak-banyak dikit ya. Wa asli asri dan dari asar ilal ispirani sampai kuning tanah bisa bisa mai boleh dengan mendengar mayukrau apa yang dibacakan baina ini di hadapannya ini kalau ada yang ngaji. Man ya amin tafsirin daripada ilmu tafsir atau atau hadis atau ilmu nafin atau ilmu yang manfaat. Wa minal dan daripada waktu kuning panah tanah ilal ghurubi ilal ghurubi sampai dengan surup matahari nah kayak begini nih bil istighfar dengan istighfar isti wa tasbih dan tasbih selesai ngaji nungguin sampai maghrib istighfar tasbih mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat amin ya Allah